What's up guys, balik lagi bersama gue Jarwo. So welcome back again with me semuanya teman-temanku. Oke, so geng, pada kesempatan hari ini ya teman-teman ya, gue kan kemarin baru saja mendapatkan mobil BMW M3 GTR ini ya, versi most wantednya ya guys ya. Jadi hari ini teman-teman, gue tuh bakalan coba untuk melakukan pengetesan super duper ke mobil ini dulu ya geng ya. Karena gak tau kenapa geng ya, gue ngeliat mobil ini ternyata cantik juga guys ya. Sumpah cok, ini apalagi nih mobil satu-satunya yang ada di sini dan sekarang gue yang pegang mobil ini ya geng ya. Gila cok, keren banget, keren bos ya. Tapi sebelum itu gue minta kalian buat like-nya sampai 1k like supaya gue makin semangat dalam konten dan juga live-nya. Dan komentar sebanyak-banyaknya supaya rame ya geng ya. Oke, dan gue pengen tahu juga penonton gue dari mana aja, kalian bilang hadir-hadir dan hadir. Oke guys, jadi gue udah dapetin informasi kemarin, katanya si Alana udah balik ya kan ya guys ya. Baguslah kalau emang udah balik guys. Jadi kan gue masih punya misi juga dari Johan ya kan, untuk ambil mobilnya lagi di Sayot. Tapi nantilah gue bakalan coba ambilnya nanti, tenang aja. Karena apa ya geng ya, gue itu dapetin info, itu mobil yang ada lagi di Cayo itu tuh udah mobil-mobil yang masih jelek-jelek gitu loh. Maksudnya belum mobil-mobil yang istimewa. Nah nanti gue tunggu info dari black market yang ada di PC gue nanti, supaya gue kalau udah dapat notif gue langsung gas ya guys. Tapi nanti tenang aja guys, misi untuk ngambil mobil dari Johan masih kita lanjutin. Kemarin ada yang komen kan, bang kapan lu lanjutin misi dari Johan lagi kan? Tenang aja, pasti bakalan gue lanjutin ya teman-teman. Gila coy, handlingnya jujur guys ini agak sedikit masih berat ya, seperti yang kemarin gue ngomong kan bro, masih agak berat guys. Jadi hari ini teman-teman, gue tuh bakalan mau ngesamperin Johan dulu, karena hari ini si Johan tuh dia lagi ada di RS katanya. Tadi tuh dia tuh bilang tuh lagi ada di RS guys, habis apa katanya check-in gitu katanya. Kan kemarin dia baru nyelamatin Alana gitu kan, kena gores atau apalah tadi dia bilang. Ini gue mau samperin, sekalian gue mau tunjukin mobil ini ke abang gue, Johan bro. Kita keres dulu gak sih bro, kita keres dulu lah ya. Kita cek, cek dulu bro. Kita cek dulu. Wih, mana nih katanya di depan abang gue. Nggak ada di RS, sepi bro. Coba gue telepon dulu deh, bang Johan gue deh. Lah dia nggak bangun guys. Lah eh kok dia santet apa ya, jadi perasaan dia nyuruh gue jemput di RS bro. Apa jangan-jangan dia kesantet ya? Aduh nggak tahu deh, kemana ya dia perginya ya geng ya. Jangan-jangan dia kesantet bro. Ini masa iya sih dia kesantet bro, agak something sih. Bentar guys, bentar. Itu siapa ya? Siapa itu cok? Itu siapa sih cewek? Di depan itu ada mobil hijau. Ayin apa bukan ya? Lagi duduk-dudukan anjir. Ayin anjir. Ayin? Yin? Yin? Lu lagi di sini? Ayin? Ini Uncle Yin. Nah kalau mau pergi aja, kebiasaan nih, kebiasaan nih. Udah part keberapa lu kalau ditemuin Uncle lu lari-lari nih ya. Udah part 2 lebih nih, 3 lu, part 3 nih ya. Yin, babe lu sama mama mami lu udah balik Yin. Ayin, babe sama mami lu udah balik Yin. Udah selamat itu. Lu pulang deh ke rumah deh, susulin deh itu tuh, babe sama mami lu deh, mami Alana tuh. Rumah dah sana. Lu mah disuruh pulang, main mulu lu, main mulu. Kebanyakan main lu. Ayin, Ayin. Anjir, dasar lu ya memang ya. Abang jadi nyangkut nih Uncle nih, Yin, Yin. Mana tuh orang tuh? Wow, Ayin emang kamu ya, bekasus kamu ya. Yin, sini dulu, nemuin itu. Mami lu udah balik itu, udah selamat itu. Wah, Ayin lu anak durhaka lu. Durhaka lu, Ayin.
Parah, parah durhaka, Ajin. Ajin anak durhaka. Ajin anak durhaka. Jin. Sini dulu lah, itu disamperin dulu. Nyokap bokap lu, Jin. Ya enggak sih, guys? Nih Ajin durhaka enggak sih, guys? Termasuknya, guys. Jin, kamu jangan jadi anak durhaka, Jin. Ini Uncle Jaro makin deket, Ajin, sini. Pulang dulu deh, ayo ke rumah. Lu mau gocekin Uncle Jaro. Uncle Jaro nih mantan Sifu Akademi, tahu, Ajin. Kamu nih, Ajin, ya. Temu dulu lah sini lah sama nyokap bokap lu, Yin. Itu nyokap bokap lu kasihan itu. Ya kangen sama lu, Yin. Lu emang gak kangen sama nyokap bokap lu, Yin? Kebiasaan emang nih anak panggilang anjir kayak kampret aja anjir. Ajin, kamu gak bisa kabur dari uncle tuh kan. Uncle tuh udah bilang, Ajin, Ajin, kamu tuh gak bisa kabur, uncle bakalan kejar kamu terus. Ajin, Ajin, sini dong, ku beri katok bolong, kiriman dari Hongkong. Wih, anjir. Memang ya, bekasus kamu ya, Ajin ya. Bekasus kamu ya. Puterin terus, puterin terus, puterin terus. Kocokin terus, kocokin. Kocokin terus, uncle dikocok terus. Kamu nih ya. Disuruh pulang ya, itu mamamu masak opor, Yin. Mamamu masak opor, pulang sana. Disuruh pulang lu. Ayo, anjir. Oh, sialan dia ya, Yin ya. Gocek-gocek uncle lu ya. Mamamu masak opor, pulang dulu sana. Pulang, pulang, makan itu opornya. Balik, 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 balik. Opornya dingin itu nanti. Sana. Guys, Ayin ini durhaka nggak sih, guys, termasuknya, guys? Ayin. Tapi ini beneran Ayin, kan? Soalnya dari style mirip banget Ayin, cowok, sumpah. Yin, jangan sampai uncle kasar loh, Yin. Nanti jangan sampai uncle kasar loh, Yin. Sama Ajin loh, ya. Ajin, sini dong. Ku beri katok bolong, kiriman dari Hongkong. Ajin, pulang dulu sini. Temuin bokap, nyokap lu. Dicin banget, Yin. Mobilnya uncle kayak mulut tetangga. Emang kamu ya, Ajin, ya. Bekasu nabrak lu, nabrak lu. Nabrak lu, Yin, nabrak lu. Yin, nabrak kah lu? Lah kok lu diam, Yin? Nah, kenapa lu, Yin? Kenapa lu? Mogok mobil lu. Mogok. Sini, ngomong dulu sama uncle lah. Ayolah, Yin, sini dulu ngobrol dulu kita bentaran sama uncle. Aduh, ini daripada uncle lama-lama montek-montek dengan gaya, Dede. Dede Ayin montek-montek nih. Wah, nggak bisa sih. Dede! Dede! Sini dulu, Dede! Oh, shit! Anjay! Dede! Berhenti, Dede! Berhenti! Berhenti! Nubruk lu! Nubruk lu! Dek! Berhenti dulu, Dek! Ini maafin uncle ya, uncle kasar begini ya, soalnya kamu gak mau nemuin bokap nyokap lu ya. Lu udah dibuatin opor, lu kagak mau pulang lu ya. Apa gue telepon Johan ya, tapi Johan tadi gak di kota dia, cok. Ayo lu, ayo lu, ayo lu, ayo lu, oleng lu, oleng lu, Dek. Dede Ayin oleng kah? Dede Ayin oleng nih. Ayo Dede Ayin oleng. Nubruk lu, Dek. Nubruk lu, Dek. Dede, 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 Dede Ayin oleng nih, Dek. Dede Ayin oleng nih. Offroadin terus, Yin. Offroadin terus. Libur kita nanti. Oh shit. Oh anjir lu ya, Yin ya. Nantangin uncle lu ya.
Osimi, Osimi, kempes tuh roda lu, dek. Tuh, tuh kan kempes roda lu, udah tuh. Mogok lu. Udah kempes tuh. Roda lu udah kempes. Udah, sekarang sekarang lu turun. Kita ngobrol. Angkel masukin senjata. Sabar, Angkel masukin senjata dulu, nanti kamu takut. Nggak mau ngobrol sama Angkel. Udah. Kamu kenapa sih? Hah? Kenapa lu nggak mau pulang? Eh! Ajin! Ah! Ajir! What the freak, man? Cok! Gue ditusuk, anjir! What the heck, man? Oh, shit, bro! Ajin tega banget nusuk gue, cok! Apakah itu beneran Ajin, guys? Guys, menurut kalian itu beneran Ajin, kan? Masa dia setega itu nusuk uncle-nya sendiri, geng? Wah, emang itu Ajin ya? Apa jangan-jangan itu Ayunda ya? Coba, guys, kalian komen di kolom komentar ya, guys, ya. Ah! Ah, gue ditabrak lagi, cok, anjir! Kalian tulis di kolom komentar ya, guys, ya. Dia beneran Ajin atau bukan, bro? Ah, masa ya Ajin, Ajin begini, cok, sama uncle-nya, cok? Ah, gue harus laporin ke Johan ini sama Alana nanti nih. Ah. Aduh, aduh sakit banget, cok. Aduh, oh. Guys, jangan lupa bantu like-nya ya, guys, ya. Sampai 2000 like supaya gue bisa membanggakan Indonesia ya, teman-teman, ya. Thank you banget yang udah nonton. See you.